Kamu Aldo yang sudah membuat saya mengakhiri hidup saya. Ini pasti anak-anak di dalam bikin ulah, Jim. Udah pasti. Anak-anak ada-ada aja sih. Jadi kita langsung masuk yuk. Ayo. Yuk. Apaan tuh ya? Gue gak boleh takut. Gue gak boleh takut. Buset, Rena kenapa jadi kuat banget tenaganya? Ah, lu aja kali yang lemah. Ah, coba lu bantuin. Gimana lu bantuin? Gua kan megang kamera, gimana sih lu? Jim, bantuin Jim. Kalian pernah ngapain sih ya? Macem-macem aja. Matiin. Kok dimatiin? Gak ada tapi-tapi yang matiin. Iya, matiin. Bantuin Jim. Gua searching di Google, katanya kalau orang yang kesurupan, jempol kakinya langsung dipencet. Ya udah cepetan pencet. Iya bentar. Waduh. Lu mencet jempol aja gak sanggup, lu gak becus. Gak becus dari mana sih, orang tenaganya kuat. Rina, tenang. Bentar. Jim, bukannya lu balik sama Kimi ya? Kok lu malah balik lagi ke sini sih? Ya gara-gara kalian semua nih. Gua udah feeling kalau kalian macem-macem, taunya bener kan? Ya bukannya gitu, Jim. Kita tuh di sini mau bantuin doang tuh. Tuh. Buang badan lu. Sekalian aja semuanya tumpahin ke gua. Ya enggak, Dot. Lagian lu ngapain sih bikin konten kayak gini? Hah? Ya bukan begitu, Jim. Kan gua denger cerita-cerita tuh, kalau tempat ada penunggunya, kita harus kenalan dulu supaya kita enggak digangguin. Ya kalau kenalan tinggal kenalan, kenapa harus sambil direkam? Ya kan sekalian bikin konten. Kan kebanyakan kalau konten horor cepet naiknya. Cepet naiknya. Makanya kalian kalau mau ngelakuin sesuatu tuh dipikirin dulu. Nah, lo gak ngeliat nih, pengak kasihan lo sama Reina. Nah, belajar kalian dari yang udah-udah.
Apa lu? Ngerin apaan sih? Tahu lu. Lu lihat penampakan? Atau jangan-jangan lu kesurupan juga lagi? Ah, ngaco lu. Enggak, gua enggak apa-apa. Itu lu nyari apa? Gua jadi keingetan nih. Bukannya lu tadi nganterin Kimi ya? Kok lu baliknya ke sini cepet banget? Iya, gua belum nyampe rumahnya Kimi. Pas gua tahu kalian pergi, gua langsung putar balik kejar kalian. Hmm. Lah terus Kimi di mana sekarang? Ah, iya. Tadi dia di belakang gua. Nggak tahu lah, kita kan dari tadi di sini. Kim, lo nggak apa-apa? Nggak, gue nggak apa-apa, Jim. Tas lo kenapa tadi? Tas gue, Jim. Tas gue ditarik sama anak kecil kayak tuyul gitu bentuknya. Tuyul? Kim. Tapi lo yakin itu tuyul? Iya, gue gak tahu sih itu tuyul apa enggak, cuma bentuknya kayak tuyul. Lo mending kejar deh, Jim. Dia kesana tuh tadi. Serem banget. Oke, gini, Kim. Lo balik ke kafe, di sana ada Reina pingsan habis kerasukan. Gue kejar tuyulnya. Reina kerasukan? Iya. Terus dia di dalam sama siapa? Ada Reza, Dido, sama Aldo kok. Lo kesana, sekarang lo temenin Reina. Gue kejar dulu, oke? Ya udah. Ya? Iya. Jim. Hati-hati ya. Lo juga ya. Udah. Ini coffee shopnya di mana sih? Harusnya sih ada di sekitar sini sih. Apa jangan-jangan di dalam gang ya? Udah kayak hidden gem saja nih. Bisa jadi sih, cuman ya kalau di pinggir jalan mau di dalam gang pun pasti ada plangnya. Nah kalian cari dah tuh plangnya di mana nih. Alright, I'll take that. Bisa minggir gak sih? Busan hidup lo apa? Gue gak ada urusan sama lo, lewat ya lewat aja. Wah berani-beraninya dia nyuruh gue lo. Bingung, marah sih tuh orang. Lah. Woi, nyari apaan lo recehan? Gak ada di sini recehan. Mau nyari tuyul. Cari tuyul, hello, lu mau jadi paranormal, iya. Jimmy, lu nggak tau nggak, lu tuh kayak bocah nggak dikuliahin tau nggak, zaman sekarang masih percaya tuyul. Ada yang nggak beres ini. Lah, cabut. Ryan, mungkin aja benar, dia kan lagi nggak punya duit sekarang buat bayar kuliah. Makanya dia mirip tuyul sekarang. Of course. Kalian berdua ini sama aja ya. Sadar, nggak ada yang kayak gituan. Udah lah, biarin dia. Mau cari tuyul sampai ke pelosok dunia, mau ke pelosok-pelosok sono, ya udahlah bodo amat.